hari berganti hari. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana raja-Nya. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Terlambat bersinar.
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintaku seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena dia menopangku, lebih dari jadi kuat karena dia menopangku, lebih dari yang dapat ku berbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, kau berbuat.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkan ku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, kelayakan untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah.
hujan tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu tanpa terasa, sampai kita mengangkat wajah untuk menengadah, memandang salib di bukit yang sunyi itu. Oh Yesus, betapa besar anugerah, betapa besar kasih setiamu, betapa besar pengorbananmu yang telah kau buktikan, yang telah kau nyatakan di salib Golgota untuk menebus dosa-dosa kami. Thank you.
Sungguh ku bangga padamu.
sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sadarlah saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita sebagaimana anak yang terhina. Dia ingat akan kasih Bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan Bapaknya. Begitu pula Bapaknya menerima, menyambut, dan memeluk dengan kasihnya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak suatu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajarku selalu hormati. Ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Pergi Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu
yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka. Semua sudah berakhir. Semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepada-Nya, karena hanya nama itu yang sanggup menolongmu, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak pernah tinggalkan diriku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama-Nya. Damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama-Nya. Damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita. Terima kasih Yesusku, kami sungguh mengasihi-Mu. Dia tak pernah tinggalkan diriku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita
kasihan yang dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Karena Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita, meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janji-Nya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita. Dia Yesus yang setia. Bagaikan emas yang murni, janji engkau mendengar
seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu. Hidup-Mu setiamu selamanya. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, hidup-Mu. Tuhan, jadilah tempat perhentian dan perlindunganku. Tuhan Yesus, hanya Kau sahabat yang mengenal hatiku. Di waktu aku susah, gagal, putus asa, dan sangat menderita, jangan biarkan kesedihan menguasai kehidupan. Walau ku sadari, tak seorang pun mau mengasihi aku, tak seorang pun mau bersahabat denganku. Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwa? Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang mau bersahabat denganku. Bahkan Kau rela mati bagiku. Sungguh Yesus, aku mengasihi. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus, Kau sahabat, sahabat yang setia. Yesus, Kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, Kau sahabat mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Sahabat denganku, siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus, Kau sahabat, sahabat yang setia. Yesus, Kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, Kau sahabat mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa. Kau sahabat setia. Yesus, Kau sahabat, sahabat yang setia. Yesus, Kau sahabat
yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabat mati bagiku. Yesus, sahabat orang berdosa. Sahabat setia. Kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit di Tennessee, USA, Amerika Serikat. Seorang ibu muda, Karen namanya, sedang mengandung bayinya yang kedua. Sebagaimana layaknya para ibu, Karen mengasuh Michael, anaknya yang pertama yang baru berusia 3 tahun, sambil menanti kehadiran bayinya yang kedua. Michael senang sekali akan punya adik. Kerap kali ia menempelkan telinganya di perut ibunya. Dan karena Michael suka bernyanyi, ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih di perut ibunya itu. Nampaknya Michael amat sayang sama adiknya yang belum lahir itu. Tiba saatnya bagi Karen untuk melahirkan. Tapi sungguh di luar dugaan, terjadi komplikasi serius. Baru setelah perjuangan berjam-jam, adik Michael dilahirkan. Seorang bayi putri yang cantik. Sayang kondisinya begitu buruk, sehingga dokter yang merawat dengan sedih berterus terang kepada Karen, bersiaplah jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar dan hanya bisa pasrah kepada yang kuasa. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan buat putrinya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Lain halnya Michael, sejak adiknya dirawat di ICU, ia merengek terus. Mami, aku mau menyanyi buat adik kecil. Tapi ibunya kurang tanggap. Mami, aku pingin nyanyi. Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatiran. Mami, aku kepingin nyanyi. Ini berulang kali diminta Michael, bahkan sambil meraung dan menangis. Karen tetap menganggap rengekan Michael rengekan anak kecil. Lagi pula ICU adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Baru ketika harapan menipis, sang ibu mau mendengarkan Michael. Baik, setidaknya biar Michael melihat adiknya untuk terakhir kalinya. Mumpung adiknya masih hidup, ia dicegat oleh suster di depan pintu kamar ICU. Anak kecil dilarang masuk. Karen ragu lagi. Tapi suster. Suster tak mau tahu. Ini peraturan. Anak kecil dilarang dibawa masuk. Karen menatap tajam suster itu dan katanya, suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michael tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini yang terakhir kalinya bagi Michael melihat adiknya. Suster terdiam, menatap Michael dan berkata, tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Demikianlah kemudian Michael dibungkus dengan pakaian khusus, lalu dibawa masuk ke ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek dalam sakratul maut. Michael menatap lekat adiknya, lalu dari mulutnya yang kecil mengering keluarlah suara nyanyian yang menyanyi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ajaib. Si adik langsung memberi respon, seolah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. You never know, dear, how much I love you. Please, don't take my sunshine away. Karen dengan haru melihat dan menatapnya. Dengan tajam dan ia katakan, terus katakan baik. Teruskan sayang, bisik ibunya. The other night, dear, as I lay sleeping, I dream, I hold you in my hands. Dan sang adik pun mengerang, seolah menghela napas panjang.
pernapasannya lalu menjadi teratur. I always love you and make you happy if you will only stay the same. Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. Lagi sayang, ujuk ibunya sambil mencucurkan air matanya. Michael terus menyanyi dan adiknya kelihatan semakin tenang, rileks dan damai, lalu tidur lelap. Suster yang tadinya melarang untuk masuk, kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michael. Tiada yang terindah, hanyalah kasih-Mu Yesus yang memberiku hidup di atas kutub-Mu. Tiada yang termanis, hanyalah firman-Mu Yesus yang memberiku nikmat tak terhingga. Hanyalah pada-Mu Yesus dapat kuserahkan hidupku. Hanyalah karena nama-Mu ku masuk kemuliaan-Mu. Tiada yang berkuasa, hanyalah kuasa-Mu Yesus yang menjaminku menang atas dunia. Mereka hanya bisa menyebutnya sebagai sebuah terapi ajaib. Dan Karen juga suaminya melihat sebagai mujizat kasih lahir yang luar biasa. Sungguh campur tangan Allah yang heran. Tiada yang terindah, hanyalah kasih-Mu Yesus yang memberiku hidup di atas kutub-Mu. Hanyalah pada-Mu Yesus dapat kuserahkan hidupku. Hanyalah karena nama-Mu ku masuk kemuliaan-Mu. Tiada yang berkuasa, hanyalah kuasa-Mu Yesus yang menjaminku menang atas dunia. Hanyalah pada-Mu Yesus dapat kuserahkan hidupku. Hanyalah karena nama-Mu ku masuk kemuliaan. Jangan ku menang atas dunia.